isilah titik-titik di bawah ini. Diisi terus sama dia. Set, set, kecerut. Aku melihatnya, Pak. Bawa acara inbox terfavorit, inbox award 2020. Gila, boring bokir di rumah Gading. Yoi! Memang di antara yang bertiga selalu ada yang satu rusak rumah tangganya, Bor. Bos, siapa tuh? Kan ya? Lu black campaign. Maaf. Jelas-jelas yang rusak kan teman kita yang gak ada ini. Oh iya, betul. Udah pacaran aja rusak. Iya, betul juga. Beda agama, Bos. Bos, jangan dibahas, Bos. Ya, orang gak ada orangnya. Gak tahu dia. Oh, udah tahu juga masalahnya apa waktu mulai ya. Mana dia? Gak tahu kemana emang dia. Ini tahu dia persiapan. A siap man. Apa itu? Itu yang trailer filmnya kayak perkenalan host insert yang gitu. Kayak Cutari gitu. Indra Herlambang gitu, kayak perkenalan host. Ananda Omes. Iya. Oh iya. Oh iya, di Comedian Salte. Iya, kenapa kemarin enggak kelar-kelar? Soalnya si A siap man butuh Najwa. Kenapa? Najwa Ashihab. Najwa Ashihab. Tahu ya? Iya. Di rumah Gading lo. Iya. Jangan bikin emosi. Kenapa harus pukul-pukul leher, Bro? Jangan. Kan yang salah gua. Ya kalau aku pukul kau nanti kau pisu. Oh iya. Jangan. Cukup aja kemarin aku somasi. Iya. Ayat sejam gini lucu. Mana buru-buru? Saya tadi ke sini bukan jadi. Gokil bintang tamunya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Masa gitu doang? Sekali-sekali semprot sama boring bokir dong. Iya dong. Boleh, Pak. Gila, enggak usah diajak kan? Ajaklah, Pak. Ajak, Pak. Biar tahu lu ada di pihak mana. Wah. Iya. Soalnya dia posting harinya barengan. Iya. Harinya barengan dan yang udah tahu kita tayang Rebo, lu naikin konten Rebo juga. Saya juga kan harus cari penghasilan, Pak. Di sana ada. Ada, alhamdulillah. Baru mulai ada. Lu enggak dengar kabar kuy? Kenapa? Mulai episode ini ada duitnya. Nah, nanti bayaran oke. Bayaran lu potong dari dia ya. Oh gitu, jadi lu lebih milih-milih teman-teman artis lu ini? Jelas. Gitu? Sangat jelas. Saya pilih mereka ya. Ya tapi kita ngobrol lagi ya, Bor. Lu jangan langsung pergi, maksudnya ada obrol. Lang. Belum dipencet dong? Oh, belum dipencet dulu. Gilang. Aku ikutan jadi komedi konsultan film deh. Coba nambah beban produksi lu. Udahlah, abang-abang aja lah. Saya kan kesini di callingin penonton, Pak. Udah gak sinkron ngomongan. Lucu loh tadi. Ah, lucu karena kan minumnya banyak. Udah, Pak. Tapi barengan mulu kan, soalnya boring bokir sama kita barengan kan. Nah, sekarang jadi boring jadi Jumat, Pak. Oh, boring Jumat. Ya. Oh, Jumat. Kenapa digeser? Ngalah, Pak. Biar enggak ada omongan lagi dah. Datang-datang ke rumah kan udah gitu. Gitu jadinya enggak. Ya makanya kita ajak syuting dah bokir ya kan. Oke lah. Temen gua ketemu lagi disemprot. Muncratin dong. Cok. Kan enggak harus gitu loh. Muncrat tuh kan enggak harus curot gitu. Ya apalagi? Ada yang gitu. Hari ini kita mau bahas apa, Bro? Kita taruh. Kok ada bau ketek ya? Kita bahas inbox aja. Kenapa? Penontonnya bau ketek. Kenceng banget, Pak. Kenceng. Ya kan panas, Bro. Panas, Pak. Itu kan di parkiran, Pak. Enggak, matahari belum terbit, Pak. Makanya kita syutingnya di Ramayana. Kita live 7:30. Dia datang dari jam 5. Sampai jam 9. Emang iya sih, kita kan emang... Tapi kadang-kadang mataharinya belum terik, baunya udah kecium. Mana kadang-kadang suka bau anggur merah, Pak. Jadi pas penonton, Pak Os! Ya ada yang gitu. Ada yang gitu, Pak. Penonton inbox tuh emang aneh-aneh. Betul. Dan gak tau kenapa, kayak mereka tuh solid banget. Ya, penonton inbox tuh kayak tiap kita di Bogor, Bekasi.
Cibinong. Cibinong. Penontonnya itu kok ada lagi. Dia dia juga. Keren banget loyalitas mereka main inbox tuh. Gua enggak bilang mereka bayaran ya, cuma enggak mungkin lah enggak mungkin. Kalau bayaran yang begini. Iya, ini jelas penonton bayaran. Mungkin cuma mereka yang nganter jemput sama lah. Iya, iya. Jangan Eli ya. Sampai dulu manajer asisten gua aja gua ambil dari penonton bayaran. Amar. Si yang Amar. Iya. Yang ini dulu ya. Amar ngelamar kerja sama Gading awalnya di pagar pakai baju tulisannya Gading Holic. Dia pakai baju Gading Holic, gua aja bingung gua namain enggak sih enggak. Nah, itu jadi itu udah cocok sama lu sekarang. Gading Alkoholik. Bagus. Bagus. Aduh. Bagus. Apa yang dikangenin dari inbox? Uangnya. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini gak masuk ideologi gue. Kalian tuh udah di inbox udah selama 7 tahun, 8 tahun. 9 mau 10. 9 mau 10 tahun. Karena udah di situ gak. Kalian pasti passion dong. Enggak. Awalnya menyenangkan. Awalnya, iya. Awalnya menyenangkan. Awalnya memang menyenangkan. Jadi awal dulu banget tuh gue ketemu sama Andika di dalam. Maksudnya di inbox. Gua kenal sama. Oh, ketemu. Gua kira kalian sahabatan karena ketemu cewek satu lubang gitu. Ketemu di dalam. Ketemu di dalam. Iya. Ding, lo sama dia juga, Ding. Iya. Gua juga anjing. Bro! Bro! Itu bahasanya brother in hole. Begini, yang batu jadi sini ya. Itu masih MC jalan aku masih hidup susah saat kamu sudah ngewe-ngewe. Gue kenal Adika dulu di situ juga, terus akhirnya terus mulai tuh nambah MC baru. Awal-awal karena inbox tuh kan acara musik dulu ya, ada chartnya, orang bisa video call buat request ya, itu kan nonton kirim itu MMS dikirim, suaranya ada bibir tuh, MMS dikirim itu. Jadi benar-benar masih musik banget, masih ada chart, video klip masih ada. Yeah. Yang datang tuh ngeri-ngeri, Jon. Musisi-musisi semua yang datang. Son, Dewa, gitu-gitu. Dulu emang menyenangkan. Jadi dulu kita tuh ngalamin era pergeseran dari zaman band Peter Pan, zaman ngetop-ngetop. Peter Pan ngetop-ngetopnya manggung. Terus abis itu trennya geser tuh ke Melayu, muncullah ST12. ST12 masih. Wali. Oh, adenya ini, adenya Andika juga ada tuh, bikin 9 band. Banyak banget tuh. Itu adiknya manggungnya gimana? Itu adiknya Charlie tuh. Iya, adiknya Charlie. Iya. Aduh, adiknya Charlie ya, bikin 9 band kan. Iya. Dengerin saya pada celeduk terngiang-ngiang lagu itu. Karena inbox sering banget dia. Enggak tahu dah, pokoknya ada yang norak celeduk. Ini punya kita gitu. Celeduk tuh gitu, ada yang norak itu punya kita gitu. Nah, terus inbox tiba-tiba ya berubah gitu, jadi banyak gimmick, masak-masak. Ya masa grup band suruh masak? Main games, tapi untuk gamenya kreatif. Jadi yang kalah selalu dihukum nyanyi balonku ada 5 tapi pakai huruf I semua. Wow, itu sangat orisinil. Iya. Gua baru ngelihat itu, games itu cuma di inbox. Iya. Inbox pionir. Gil. Jadi selama ini saya ngelihat ada MC ulang tahun yang dibayar 500.000, iya, termasuk saya. Saat dulu tuh. Iya. Terus saya bikin games itu berarti itu dari inbox ya? Iya. Lu di inbox 7,5 kan? Enggak ya? Enggak, Pak. 1,5. Iya, udah gitu Kartika hamil lagi. Bingung gak lu cari duitnya gimana? Iya. Kadang-kadang kita juga suka bingung mau wawancara grup band ya. Bebannya tuh di presenter, Pak. Kalau kayak gitu presenter kan harus terus gitu. Ayo ajak ngobrol. Orang ajak ngobrol, orang yang diajak ngobrol enggak mau. Ada Padi atau ada misalnya Piwi Gaskin atau siapa gitu. Terus tiba-tiba nanti di segmen ini main games ya sama mereka. Beban enggak lu ngajakinnya? Udah anak band tau sendiri kan? Iya, iya, iya. Suruh masak coba. Masa gigi lagunya oseng-oseng meja? Udah gua siap. Udah gua siap. Gimana, Bang? Gimana? Gimana? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Kaget lah ya. Kaget. Saya udah denger sih tadi. Iya, iya, iya. Jokes-jokes ninja. Iya, tampaknya serius, tidak. Ya lu masuk itu udah di area itu. Udah di area yang gimmick dan enggak enak lah. Menurut kita sih enggak enak. Jadi saat itu udah malas lah gitu lah itu. Maksudnya akhirnya kita jadi kayak repetisi aja, ngulang. Ya tapi dia saat datang. Itu berarti udah malas kan? Iya, iya. Lu juga. Iya, dong. Kok lu ngerasa gua enggak malas di situ ya? Gua dari awal lo malas. Lu kan diajak supaya bonding ke kitanya kan awal-awal. Kamu kan disuruh nyembur-nyembur totalitas. Iya, karena Anda berdua enggak mau anjing. Ya memang harus ada keset. Iya. Biasanya tuh keset-keset di pelawak Indonesia tuh jelek-jelek. Dulu ada.
Bang Adik, ya Bang. Tolong Bang Adik. Kamu enggak pengen ikutan ya? Tolong. Iya. Abis ya, tiap-tiap tiap kali ada gimmick-gimmick gitu tuh anjing gini nih. Saya gini. Us. Biasanya tuh di MC sama Cila. Iya. Ada kreatif. Sama Dinda. Iya, iya. Lu aja deh ngomong gitu. Lu aja, Dim, lu aja di Dim gitu. Gue lagi sih. Kenapa mereka takut ngomong sama siapa? ya ini ya. Bos itu ya, bos. Emang iya kan? Marah-marah mulu. Iya kan? Ini enggak, ini ada tipe-tipe ciri yang MC Inbox datang ke Inbox. Ya, ini cara duduk Andika Pratama kalau di Inbox. Di backstage. Datang nih. Datang kan? Set. Ya, us. Di briefing. Nanti yang briefing di sini nih. Iya. Ini Dimce. Iya. Cila. Iya, iya. Pak Dika, nanti segmen satu gini ya, lagu presenting lagu gini. Popo ambil kopi gue, Bang. Heeh. Tapi opening dulu. Yeah. Opening dulu. Iya. Gini kan kayak. Kemarin udah kayak gitu. Kemarin udah kayak gitu. Iya, tapi kemarin ratingnya bagus, Mas. Jadi kita ngulangin hal yang sama. Gitu. Gading dulu coba. Gua gimana gua? Kalau gua datang. Iya. Weh. Mar, kok gua Mar? Oh iya, asistennya masih Amar. Oh enggak gitu dong. Mar, ambilin topi gua, Mar. Iya, topi. Gitu. Ambil topi dong, ya. Enggak, lu biasanya udah pakai topi. Enggak. Ambil topi. Enggak ada jokesnya. Iya. Anjing lu. Karena kita bukan Andre Sule. Belum paham-paham apa. Mar. Masalahnya gitu. Baru itu. Itu baru lu buktiin. Iya. Mar. Topi gua dong, Mar. Iya. Amar datang nih, bawa kopi. Tapi goblok. Itu top. Gading di briefing. Nih gua di briefing. Lu briefing kalau. Oh iya. Jobdesk jangan lupa jobdesk. Dimce Cila. Mas Gading. Mas Gading nanti segmen satu. Nanti sama Pak Dika. Bar kamera gua, Mar. Mau moto ya? Mas Gading? Soalnya tadi Mas Andikanya gak mau. Iya, Mas Gading mau gak? Mas Gading yang bilangin ke Pak Dika ya. Opening naik motor diboncengin terus ngetril gitu. Sepatu dong. Fotonya kan ke bawah, sepatu pasti. Itu kan yang motoin Amar, bukan lu. Dia nyetelin dulu buat Amar. Lu nyetelin dulu buat Amar. Iya, Mas Gading mau ya? Mau ya nanti sama Pak Dika. Bar, lu fotoin. Iya. Iya. Nyopot apa tuh? Jaket motor. Anjing lu ya. Gak inget lu ngecengin gua di panggung dari gua kata naik motor. Iya. Oh iya, helm. Lu barusan helm dipakai udah bisa ngomong. Apa? Barusan kan lu ngomong. Apa bercanda dulu? Ini taruh mana ya? Cil, taruh mana Cil? Ya, meja. Taruh meja, oke. Kerja lamat nih. Apa bagaimana? Masuk Us, nanti tolong ya segmen 1. Gimiknya ini. Sambil nyanyi Bilinki ada lime. Iya. Lagunya, balonku diganti Ismo ya. Iya. Iya, okay. Siap. Tapi kayaknya kalau buat konsep yang kayak gitu udah sering dipakai sama TV lain. Dan itu juga kan maksudnya bukan hal yang baru nih. Untuk acara segede Inbox harusnya nggak gini dong segmennya. Tapi ini udah di-meetingin semalam. Terus settingnya bagus lagi. Iya. Yaudah dah. Ya. Oke. Ya kan, Armin dong. Iya. Pas di panggung kan? Pas di panggung? Iya. Naik dulu. Oh iya. Inbox! Mantap! Iya. Bau-bau yang menggendor yang membuat bulu hidung kita ngerasa fungsi kita apa? Kenapa masih tercium gitu? Inbox mantap. Iya.
Jadi sekarang kita mau ngapain nih Pak Dika nih buat segmen ini nih? Ini kan tadi udah ada yang kalah nih. Ya. Jadi kita hukum ini grup bandnya nyanyi balonku diganti Ismua. Okay. Wah, tanya kamu mau nggak nyanyi? Kamu aja deh, kamu aja nih, kamu gimana? Andika, nggak apa-apa, kasih contoh aja. Us, silakan. Iya, biasanya sih. Us, sudah lama saya tidak mendengar itu. Oke, ini lama nih. Terus kasih contoh dulu, tai. Itu tiap hari pasti ya. Beda acara pun sama. Bahkan di acara wording, Pak. Usus jadi tirek, jadi tirek. Iya. Kan yang mabuk enggak cuma gading kan? Iya. Saya pun boleh mabuk dong. Jadi tirek, Pak. Tahu enggak apa kata Barika? Ayo, Bos, kurang total. Nyuruhnya enak ya. Gua tuh udah Pak, siapa yang bilang nih kalau saya mabok? Kalau saya bilang saya mabok, dimarahin sama dia. Lu enggak profesional. Memang di inbox itu ada desk job-nya. Ada perannya. Ada peran job desk, desk job. Desk job mah yang buat ini, yang buat desk job ini. Iya. Emang enggak jago bahasa Inggris. Sekarang tes bahasa Inggris. Oke. Okay. Bahasa Inggris pintar apa? Smart. Teman? Friend. Wow. Pinter kan? Pinter. Nah, masuk banget. Teman-teman kok pinter-pinter banget. Cocok banget pakai smart friend. Iya. Yeah. Lo enggak bosen nih di sini? Kenapa? Gaul yuk. Kemana? Holy Wing. Wah. Wow. Sampai orang Holy Wing-nya aja tutup dia pindah ke sini. Dia nyari hiburan ke sini. Kita mau nyari band. Lu bawa anak band ke sini. Gila ya. Anak Holy Wing-nya. Gokil. Oh iya, ada peran-peran. Oh iya, ada lagi. Keluhan host inbox di belakang panggung. Host baru. Host enggak, enggak masuk lu berdua anjir. Oh iya, ngelu apa? Ngelu apa? Andika Pratama. Ayo, iya. Handphone. Oh, bini gue belum ngarin juga ini. Apa lagi ini mau beli mobil? Enggak, masalahnya kan gini, us gini ya us ya gitu. Gue kan lagi, gue juga kan, baru naik motor kan? Ya. Masih pengen, masih pengen, ya. masih jet lag gitu. itu biji juga masih keren kan? Ya, bapak pernah nggak pak? Betul, ya, kan? Betul. Yang kesemutan gitu. Iya. Gini nggak sih, kayak kan capek sih gue kayak tiap hari cicilan ada lagi kayak baru kemarin ganti mobil ini lagi minta baru lagi apa? Bang rokok bang. Iya. Gading. Hah? Kan dari datangnya berdiri. Masuk dari tenda. Masuk dari tenda. Kan emang paling total kan. Iya, paling total ya, total. Sekarang udah total ya. Set. Ini gading ya? Gading. Pasti langsung megang handphone. Pasti. Beri gak? Main gue liat mobil baru tuh. Iya, cakep ya. Cakep ya, nyoy ya. Iya. Tapi ini, sip gak nih? Oke, berarti gue makin ngeracunin ya? Iya. Yeah. Racun, tim racunin. Oke, okay. Sekarang Raffi. Hah? Raffi. Wah! Oh itu dicacat. Iya. Masuk panggung saya. Pokoknya, Raffi. Yeah. Kalau nggak kena jokesnya, gubrak gitu. Roll depan pasti dia. Iya. Senjata dia dari zaman Almarhum Olga itu senjata dia. Itu gua, lu? BT-nya dong. Ngeluh. Lu ngobrol aja berdua. Oh, kita kan lagi ngobrol. Ceritanya ngobrol. Sip, banget. Sip banget. Mantap Mustang bro. Wuh, ngeri punya siapa ini? Ya udah. 4M bro. Segmen wah. 1 gua harus. Ya udah. Iya. Oke. Keren banget. Siap. Heh, udah mau naik panggung. Oh iya. Mau diajak ngobrol ya? Enggak. Lu ngomongin lifestyle. Yeah. Gua di briefing. Iya. Ngerti lu? Ngerti? Iya. Ngerti? Mohon maaf ini tembok kemiskinan belum dihancurkan, Pak. Masih ada di sini. Siapa yang ikut gabung tapi terakhir saya lihat mobil itu di cuma di Google gitu. Nah, tapi kalau di inbox itu biasanya gini, makanya Dika tuh
walaupun dia bete, tapi dia dengerin. Iya. Ya, jadi kalau di panggung itu Andika yang bagian ngelurusin, ini bagian kesehat, gua tim PHH, pasukan HHI. Iya kan? Itu ada momen saat gua ngerasa kalau kalian tuh friend. Apa tuh? Yes, dong. Pokoknya lu lagi meriang. Yeah. Andika tuh kalau enggak salah lagi abis sakit. Terus pas itu lagi mainannya semua di kolam renang. Udah otomatis dong harus nyemplung. Iya. Yeah. Tapi kan Andika dan Gading kan punya power gitu. Iya yeah, kan? Walaupun belum jadi pejabat tapi udah punya power. Iya. Gak mau, gue gak mau, gue abis sakit. Iya, bisa gitu. Pak Dika ngomong gini, lu mau tanggung jawab sama istri gue? Nanti usi ngomel lu gimana? Gitu kan, kayak, oh iya Mas Dika, iya gak usah gitu. Ke lu gitu, gue lah yang enak badan. Gitu kan. Langsung Mas Us, tolong banget Mas Us ya, yang nyemplung. Yang nyemplung, iya. Ya udah gitu. Akhirnya gue nyemplung dah tuh kan, main yang itu, yang apa, kotak-kotak. Yang lari. Yang lari. Lari gue nyemplung, terus kayak, Pak Gading, pas gua lagi lari, lu ngejorokin gua tapi lu ketan nyemplung. Terus lu pas lagi nyebur bareng gua gitu, terus kayak, anjing seru juga ya Uzi. Terus kayak, bener gak sih ini? Apakah ini ada di skrip? Apakah kata-kata ini sudah disetting sama Dimci sama Dinja? Biar gua ngerasa betah di sini. Biar gua bisa dikesetin jauh lebih lama gitu. Nah abis itu Pak Dika ikut. Ada masa-masa seru memang, tapi ada. Iya. Kita merasa bosen juga. Yeah, gua tuh bukan galak terus, karena itu, karena apa pengulangan terus gitu loh maksudnya. Jadi memang kalau gua dulu dikenalnya jutek. Sebenarnya bukan gua dengerin lu gitu. Dengerin cuma dulu ada masanya di mana gua tuh terlibat banget lu sama dia. Sampai yang kayak besar lajir gitu kan lu juga ide lu juga kan. Iya, ide mentahnya dari gue yang akhirnya dimatengin bareng-bareng. Inbox ya, apa yang kita ngambil dari penyanyi-penyanyi. Iya. Inbox ngamen semprul apalah itu. Iya, semprul apa gitu. Kita nodong gitu. Oh, lagi semprul karaoke. Talent search kan. Gimana kalau kita bikin karaoke dadakan gitu. Kita dandanin dadakan. Itu ide-ide dari kita. Itu ide mentahnya dari kita yang akhirnya kita sempurnakan bareng-bareng. Oh. Nah, gue terlihat bete atau udah ogah-ogahan tuh di saat ya itu acaranya nggak tahu mau dibawa. Padahal ini acara musik kan, acara musik pagi. Aslinya kan. Ya, terus habis itu okay lah kita harus adaptasi sama perubahan. Cuman nggak gini loh. Oh dahsyat kemarin bikin gini, kita bikin yang sama. Nggak gitu pengennya gitu. Terus tapi akhirnya kalau jebak sama rutinitas itu. Jadi kadang-kadang ada berita yang anak-anak talent nggak tahu, kita udah tahu duluan. Itu jadi nyambung. Karena teman, jadinya ngisi. Lah terus kalau misalnya lo seminggu bintang tamunya Saskia Gotik 3 kali, mau nanya apa sih? Udah ketemunya dia lagi? Ya tanya aja, berapakah otot yang bergerak ketika anda goyang itik? Glutes, hip, squat, gitu kayak lower back. Bintang tamunya tuh sampai itu terus, Gus. Iya. Kok bisa anda menemukan kelucuan dari otot sih? Ya maksudnya, saking gak ada lagi. Saking gak ada lagi mau ditanyain apa. Atau gak nanya, gini aja, istilah itik-itik di bawah ini. Oh, diisi terus sama dia. Diisi sama dia. Digambar. Bapak kalau lagi mau ngelucu jangan saya pas narik, Pak. Batuk. Bapak narik, Pak. Ikut ya. Udah gitu dulu kan bongkar pasang personil terus kan. Iya. Masa nih. Oh, dari orang yang enggak bisa ngomong. Kita bantu banget. Dari bayi berarti ya? Kan gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong kamera. Ini gak biasa. Ibaratnya gini. Sinetron dipake. Sinetronnya lagi booming nih di SCTV. Dicomot, katakanlah gitu. Taruh, dilempar aja di inbox gitu. Bantuin ya. Gitu doang. Sementara yang, nanti kamu ngomong ini ya, nanti part ini kamu yang ngomong ini ya, gitu. Itu kan kita-kita. Ya. Maka disangka dia paling enggak lah. Jadi gue pernah tuh, Pak. Jadi kan emang enggak semua pemain sinetron kan bisa ngelawak, Pak. Iya. Sebenarnya mereka enggak perlu ngelawak seharusnya. Kan. Kureng! yang masih main singkatan Prancis Perapatan Ciamis. Iya! Siapa itu? Jadi, waktu itu aku sedang syuting OPJ. Diundanglah salah satu aktor sinetron. Kan, ganteng dah. Gagah gitu kan. Dari kita briefing, memang sudah terlihat dia pingin lucu. Betul. Lo tahu kan? Jadi kita jadi ini pas siluman macan gitu, Pak, ya kan. Set gitu. Kan gua kan gitu. Set. Ini jurus apa? Harimau gitu. Terus tebak jurus saya satu lagi gua. Set. Ha.
Jurus apa itu? Jurus apa itu? Hari Minggu. Oh iya, nyantai. Ger dong. Bayaran gede. Iya, iya. Iya kan? Iya. Siapa lagi yang nyoba? Si aktor. Oh, aktor si juga. Aktor. Gerakannya sok keren biasa. Gerakannya harus bener. Cit gitu. Jurus apa itu? Jurus Prancis. Iya. Yeah. Apa itu? Perapatan Ciamis. Gua sama Mas Parto sama Andika. Uf. Padahal kalau perempatan gini. Pasti kan nyetop kan? Enggak. Enggak juga ya? Berarti ini jurus kurang lucu juga. Padahal di perempatan. Makanya lu masuknya ke Facebooker. Udah kemarin. Makanya itu ger banget tuh segitu. Ya kan gernya dipaksa. Ingat, tepuk tangan itu bukan berarti lucu. Iya. Itu kan susahnya kan. Maksudnya memupuk mereka juga, ngerangkul mereka juga gitu. Kalau kita cuekin, ntar kesannya ada gap. Iya. Ntar kalau misalkan kita lepas juga belum tentu bisa. Iya. Serba salah sih sebenarnya. Ditatar gitu. Iya. Makanya lu juga ngerasain itu kan di awal-awal. Ah iya, jelas sekali. Iya. Tapi ilmunya kepake. Iya. 2%. Ya karena kapasitas otak anda kan cuma 8. Betul. Betul, itu saya seperempat kemampuan otak saya. Udah lumayan. Udah lumayan. Betul. Iya. Kalau tadi kan bilang, lu tuh bisa nge-lead us gitu kan. Kayak bisa nge-lead. Lu harus belajar ini segala macam karena suatu saat ketika Padika nggak ada gitu, gue bilang kayak ya ampun lu, iya. doanya lu anjing lu. Nggak dibilang gitu, dia bilang gitu kalau gue lagi nggak ada, maksudnya nggak nge-host anjing. Gue meninggal. 5 lu anaknya lu. Iya. Mau biayain lu. Dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi nggak ada, lu bisa ngelit us. Gitu. Dia bilang gitu ke gue. Berapa kali saya coba untuk ngelit. Tiap kali mau ngomong serius, nggak bisa dong. Nggak bisa. Iya. Gitu. Masing-masing orang tuh punya kelebihan. Gitu. Iya. Dan akhirnya Pak Dika pun akhirnya sadar ya. Udah emang si Uus, si Gading emang jobdesknya begini. Udah dia. Mm-hmm. Emang cue card gitu kayak. Tapi seneng loh ngeliat teman-teman sekarang yang bisa sukses kayak Enzi, ya kan. Audi tetap di sinetronnya. Ivan. Gitu. Seneng. Dulu siapa lagi ya? Dulu Astrid. Bianca Lisa. Bianca. Kristi Juli. Kristi Juli. Kenapa kode gua? Nyolek doang. Jadi. Jadi kalau di inbox itu, Andika ini bagian ngajarin. Gua bagian quality control. Oh, di mata gue. Apa? Sepenglihatan gua. Iya. Bukan itu. Apa tuh? Anda yang audisi, yang seleksi, tahap seleksi Anda yang tentukan, dia supervisi. Padika, sip. Ya, banyak nih yang baru kita. Iya. Jadi mungkin gini kayak hitungan rebel kalian tuh kan di tahun ke-7 berarti. Iya, kurang tahun lebih. Ke-7. Ya, tahun ke-7 ya, tuh. Ya, itu kalian tuh yang gua masuk, lu ya, masih ya. Yang udah kayak robot lah. Iya, kayak robot. Nah, gua tuh di tahun ke-7. Di bulan ke-7. Lu 7 tahun, gua 7 bulan. Udah mulai bisa ngebantah. Bro. Iya kan? Gua enggak mau ngelucu nih. Mati lu. Iya kan disuruh, "Us, tolong ya di guide teman-teman yang lain." Siap. Set. Yeah. Di depan Cila. Kiukan. Kabawa. Kabawa. Terus kayak ngomong apa dong? Kan kalau Adeka kan jago banget. Langsung tuh. Dia mah bisa langsung. Enggak, maksudnya dia tuh jagonya adalah ngelihat kondisi. Jadi kayak lihat kru ngomong apa, dia tuh bisa baca nih. Iya, benar. Tanpa dilihat di kamera tuh kayak kelihatan nanya gitu. Iya, iya. Lah, gua kan sangat profesional bukan? ini kamera nih. Gua lihat tayangannya. Gua ngapain? Itu waktu itu luar kota. Lu enggak bisa, lu enggak bisa. Gua sama Narji sama Lee Jong Hoon. Lempar. Wah, keset semua tuh. Jadi 3 kali. Welcome. Abis pintu lagi. Bisa kan siapa malam mabok, Pak? Ya kan? Itu saat itu enggak. Gua lihat pokoknya Andika nge-host Dandut Academy. Gua lihat Andika host Suca. Gue liat, wah nih Pak Dika bisa begini-begini. Oh nih, gue tonton itu gua bisa. Tekniknya gue tahu kunciannya. Jangan panik. Yang lu sanggup cuma itu ya. Jangan panik. Tenang, ya. Tatap mata, pokoknya jangan sampai ke distract sama sekitar lu. Okay. Bisa lah, gini. Gila lu.
kacamata hitam juga ya. Pasti dong. Iya, ternyata enggak bohong juga kan. Cila ngomong dari bawah. Tapi memang nge-host inbox tuh kelihatan gampang loh, buat orang lain. Iya. Sebenarnya yang bawa ini susah. Lumayan loh. Enggak, dulu juga kita sampai kayak gua naik rigging, kayak kita tiba-tiba spontan ngambil apa di belakang panggung buat kita naik. Tuh minta siapin properti, misalkan mic apakah gitu, pokoknya ada ide apa masuk, misalnya nyanyi. Pokoknya sampai kita jadi kreatif juga gitu, bukan cuma dalan doang. Jadi kayak kita nggak cuma di script doang, tapi scriptnya apa ini yang bisa? Ini apa ini? Apa ini? Wah! Ada nih. Narji! Lu kemana? Belum ada. Ayo Arsir itu. Arsir. Ini gua nggak masuk nih hari ini. Lu nggak nanya? Nggak masuk gua. Cie. Suaranya gue tahu tuh. Doraemon ya. Gisel. Waduh. Mau di Ayunda. Mau diapain? Dinikahin. Iya. Ya udah cepetan buka. Bentar. Aku kesini dulu. Asik. Lu emang sukanya gitu ya Pak Gading ya? Pasangan lu tuh tutup mata gitu. Mas bro tuh bajunya tuh, mas bro. Tuh gua tahan napas us. Coba lihat. Coba gua pengen lihat deh. Lu belum lihat deh. Gisela. Anak setan. Kenapa panggungnya gua pindah ke sini ya? I love my dad. Yeah. Suddenly goes away somehow. Bajingan. I'll give you my best gambar cinta yang jelek pokoknya. Love dong, itu love. Iya, gambar cinta yang jelek itu, tapi I'll give you promise. Enggak, tapi tetap gini promise. Aku. Dua. So, will you be Yubi? Gaya Yubi? My future. Yeah. Ini nih. Gila penonton inbox bingung. Iya. Apaan dia? Apaan dah si Gading ya? Eh, bujak lu. Bujuk. Lu kagak urusan begitu. Dah, apaan dah gitu. Penonton inbox. Udah gila anjir. Hei, penonton semua mengong. Itu Golden moment itu, golden moment. Banyak di inbox tuh, banyak banget. Ini juga salah satunya. Andika udah, gua udah. Lu keburu di boikot. Iya. Inbox award. Iya. Yang barusan kita ceritain yang backstage-nya, tapi di luar itu yang seru banyak, yang banyak nyimpen kenangan juga banyak. Gitu. Gua ada satu hal yang lu ingat dari inbox yang lu enggak bisa lupain, entah itu gimmicknya atau apa yang lu ngerasa kayak apa? Anjing banget ini gitu. Apa? Ada gak? Yang lu inget aja? Gue sih... Gila, gue Andika banget gak? Anjir. Maksa orang untuk mikir. Mampus lu. Dulu tuh host tuh kompak. Gini, pernah syuting di Cakung. Macet banget ya. Macet banget. Hujan, banjir, macet banget. Bro, di mana lu? Kebetulan keluar tol nih, mobil Gading, mobil Narji, mobil gue, mobil Bianca. Berempat. Untung belum ada us. Kalau ada us, motor us ini. Gini. Nah, hujan. Mobil. Ya gua enggak gini lah. Gimana? Kerendam ya, kerendam. Iya. Oh, gua pikir nyender sama mobil. Emang saya kadang-kadang suka begitu. Dulu kompak banget. Wah, ini udah mau live nih. Ditanyain sama kreatif udah di mana? Di mana? Gitu. Terus kita janjian kompak gimana kalau kita putar balik bilang macet banget. Macet banget. Kita mau usah muter balik, Pak. Rerun akhirnya tayang. Enggak jadi syuting. Enggak jadi syuting. Padahal panggung masih di situ tuh. Iya, kalau gue lihat dari kondisinya lu area muter balik pun ya pas karena Cakung kan cuaca mendukung, jadi kayak mendukung untuk pulang nih. Pulang. Lalu berdua. Us, kamu lucu. Udah, aku udah mindset ya. Iya, aku udah support diri aku sendiri. Minimal kalau kita enggak lucu kita smart. Iya. Gimana, friend? Aduh. Gitu. Terus mudah-mudahan sih nih minggu depan udah ada merah-merah nih. Ya minggu depan kita ngobrolnya di Holy Wing deh. Biar ada bandnya.
Oh ya terus ini yang kalau kalau gue tuh pak yang terakhir yang gue inget banget apa sekarang gue inget tuh jadi dulu itu sempat viral tukang mangga motong mangga sambil joget. Oh iya. Yang gue bilang ke lu di backstage anjing, ya kan? Itu depan mata gue juga pak. Iya. Itu sebelumnya gue udah bilang gue liat abang-abangnya nih lagi di briefing sama Cila sama Dimce sama Dinda kan di briefing. Udah beres di briefing, terus gue perhatiin kan gerobaknya tuh. Set. Abangnya megang mangga. Gemeter. Gemeter. Iya, karena di kamera. Gini, Bro. Gini, Bro. Iya. Terus. Ini ada tantangan ya. Abangnya nih ngocok. Gini dong. Oh, iya. Ini geter. Geter doang. Terus. Geter gini. Set. Gue bilang sama tim kreatif. Enggak usah dah. Abangnya nervous nih, gue bilang gitu, gue bilang, gue takutnya kenapa-napa. Dengan gampangnya mereka, abangnya juga nggak apa-apa kok. Tadi dia bilang dia siap, nggak Din, beda. Orang yang viral waktu dibikin itu tuh dia nothing tulus, nggak ada pressure. Gue liat tadi tangannya geter, gue bilang gitu kan. Lagu dangdut mulai. Inbox. Mantap. Jadi kali ini kita mau nih nantangin abang-abang rujak yang ada di sekitar sini buat motong mangga sambil joget. Kalau denger lagu langsung joget. Iya. Kan? Tapi sambil ngupas mangga dibentuk kayak bunga. Iya. Iya. Saya nih sangat curiga sekali dengan abang-abang rujak ini. Saya mengambil spot di samping. Iya. Abang rujak ini nih, gue lihat momen-momen itu tukang mangga saat dia memotong mangga terang set set gini kan set diputar-putar gitu ya makanya kan set set kecerut. Aku melihatnya pak, aku melihatnya saat mangga itu bercampur darah lalu abangnya bukannya berhenti malah melanjutkan. Udah jadi, gitu yang bikin sedihnya oke yang menang ini ya 500.000 300.000 200.000 dia kalah kan 200 bang jari gue di bang di mana bro, bro itu kekecut bro terus dia malah wah, karena itu perlombaan antar tukang rujak dan itu antar jadi kayak dia tuh kayak aku ingin juara gitu aku mau tipik kecut ambil Sunda dia ngeluarin spesialnya dia pak. Gue ngeliat determinasi karakter utama di sebuah anime pak. Dia gak berhenti pak, diputer terus sama dia gitu. Tapi jadinya mangga jadi hiasi darah. Itu masih cuman tukang mangga, belum yang adik-adik kecil suruh taekwondo. Waduh, itu gua ngantem besi. Aduh. Anak kecil suruh baris ya. Anak kecil suruh baris. Sana dulu ya. Iya, sana ya. Betul. Pak. Oke, pak. Yang anak kecil anjing. Pak cor. Close up lagi, Jon. Cor. Kita aja kalau lagi di OVJ ya, pakai gabus, tak. Tak, begitu ngeliat yang asli, tak. Ya, masih gimmick gitu. Wing. Ya, ini anak kecilnya kan. Ada yang pakai pompa dragon yang anak pompa kecil. Pompa dragon, Pak. Bapak tahu pompa dragon enggak? Enggak bisa. Gitu. Merpati putih biasanya begini. Yeah, gini, cetak. Enggak bisa lagi. Terus gua ada, jangan dipaksa. Gua kasihan karena masih kecil kan. Dipaksa 3 kali. Cepat, enggak bisa. Anaknya nyengir jalannya begini. Waktu jalan kan pak, waktu itu gue tahu tuh, yeah. Ya waktu gue lihat langsung tuh yang bukan bocah, tapi yang remaja, kok nggak salah taekwondo apa nendang bata, apa nendang papan gitu, papan. Terakhirnya kan tetap itu besi itu kan. Yeah. Ya taekwondo kan harus gitu kan, harus bunyi. Gak kena. Kan kita nonton di belakang tuh, sama Mirza. Iya. Dia memberikan efek Ya, keyboard di belakang gitu suara. Oh no. Oh no. Sama suara ketawa. Iya. Karena penonton kita kan fokus ke bau ketek sendiri. Ditendang lagi, gak patah. Terus akhirnya ada tim kreatif nyamperin kita nih. Pak Dika, Mas Gani, Mas Us, langsung naik ke atas aja, lah ini belum beres. Kayaknya gagal deh gitu kan. Pas terakhir dia mau nendang, kakinya gini pak.
Kakinya geter, Pak. Kakinya geter, sebelah kanannya di remote dendam. Gua takutnya itu patah. Iya, iya benar. Akhirnya Ma Dinda disuruh naik. Ya, lo. Ya, terima kasih semuanya gitu inbox. Oke, ya. Siapa? Mau nambah satu sesi enggak, Pak? Waktunya udah mau habis kita syutingnya. Wah, udah kayak di rental PS. Rental PS. Pijit. Ya. Waduh. Anda kurang jam terbang, ganteng. Ganteng, Anda kurang jam terbang. Anda kurang gaul. Boris ngerti kan? Boris ngerti kan? Ngerti dia. Kalau udah dua sesi di telepon berarti nambah apa enggak ya kan? Dia mohon maaf. Iya. Mau diperpanjang enggak? Mau, mau. Kalau enggak ini mau kita kontesin lagi. Iya. Tapi ada kejadian ini yang paling anjing sih. Pernah zamannya Uya Kuya dulu. Dia pernah gagal. Oh. Enggak, emang dia sulap? Bukan. Apa? Dia tuh ya. Gue tuh suka bingung tuh sama istrinya dia. Kenapa? Kok bisa ngejinin suaminya kerja nidurin banyak orang? Hipnotis, Pak. Hipnotis. Tapi kan nidurin orang. Iya. Iya, iya. Sayang, sayang, aku baru nidurin 10 orang hari ini. Uya-kuya mainin sulap yang mungkin itu jelas bisa dibilang itu mainannya umum lah gitu. Tapi kan penonton Inbo kalau weekend tuh ya ada anak-anaknya juga. Yeah. Dia ngajakin Nino lah waktu itu sama Cinta. Zamannya dia masih didorong buat sulap-sulap sulap, lah. Sulap yang tiduran terus kursinya ditarik ngambang. Iya. Itu. Nah, pas dia aksi kita sebagai presenter kan membangun kan. Yeah. Wow, oh, ini bakalan gak jatuh nih, geng. Gitu-gitu kan. Begitu ditarik, anak yang jungkel. Terus dia kan berusaha nyelamatin alatnya kan. Iya. Kita menurut lu harus gimana sih? Apa? Jadi ini ada yang beratnya tugas MC tuh jadi, itu. Jadi fase dalam hidup gua tuh ada. Jadi kan kayak gua masuk inbox kan menurut kalian kan ini sebuah tantangan gitu kan. Yeah. Padahal kan menurut gua enggak. Karena gua udah biasa nge-MC di parkiran dagang Honda Beat. Yeah. Ya, DP 500.000 sudah pada saya sudah terbiasa. Jadi kayak sama gitu. Kalau ada kesempatan Bapak ulang lagi nih, Pak. Bapak mau terima kasih sama siapa aja? Wah, aduh. Menurut gue orang-orang yang berjuang buat acara itu banyak banget, mulai dari IP sampai pokoknya semua pekerja yang di lapangan lah intinya, yang bangun pagi bareng kita, yang kehujanan bareng kita, terus semua host yang ikut meramaikan. Gue rasa sih itu sih. Oke. Orang-orang yang di lapangan sih yang ini. Kalau lu? Kurang lebih sih gue sama lah. Orang-orang yang menemukan kita, Dik. Maksudnya orang yang mempercayakan kita nge-MC di Inbox selama 9-10 tahun. Semua artis-artis, terus semua host yang pernah mampir ke Inbox yang sekarang juga udah sukses dengan dunianya mereka sendiri. Sekali lagi selamat dan sukses. Semua kru sampai yang kalau pagi-pagi bangunin tenda segala macam, ikut kebanjiran semua sekali lagi. Bulldozer juga yang selalu ngamanin kita. Thank you banget pastinya juga buat manajer kita ya. Iya. Dari harga kita berapa sampai berapa di Iya. Iya. Kalau kita dari berapa ke berapa kalau kan segitu kan. Kalau enggak ada boycott wajib kita sama, Pak. Iya. Terus lo inbox walaupun enggak lama mau ngucapin makasih sama siapa? Aduh saya canggung nih, Pak. Saya dapat upward. Award. Sorry. Set. Ya. Oh, gua. Sorry present dong. Oh, present dong. Present dong. Present dong. Sana. Ini kan pembawa acara Inwater Property. Pura-pura. 2020 ceritanya ya. 2020. Oke. Dan pembawa acara Inbox terfavorit 2020 adalah Andika Pratama. Thank you, guys. Soalnya paling banyak paling banyak di situ lu kan. Lu dapat berapa? Saya kayak pemain cadangan aja, Pak. Biar enggak ada kontribusinya sama tim, ikut seneng. Andi kan dapat berapa? Sama sih, Pak Dika. Kayaknya 3 sampai 4 gitu. Ulang lagi. Yang benar. Ini kalau buat nyakitin godang jangan diulang. Enggak. Ini benar. Dan pembawa acara Inbox terfavorit Inbox War 2020 adalah Raffi Ahmad. Wah. Saya wakilkan karena Kui Entertainment ya. Iya. Iya. Kan Raffi di RCTI tapi tetap dapat. Bisa menang dia di mana aja bisa. Oke.
Saya udah jalan ke sana tuh. Tadi udah kamera udah nyorot saya tuh, saya lagi gini. Kenapa? Kenapa orang yang siap-siap dibacain namanya selalu gitu ya biasa mukanya ya? Iya. Enggak menang juga pura-pura senyum ya. Pada anjing, gue ingetin muka lu anjing. Enggak, ini kan biasanya kalau nominator tuh duduk sebelahan. Kayak gini. Jeng. Pasti gini. Lu nih pasti nih. Bro, lu lebih layak. Lu ada ke gua sih. Kayak kita sedia aja. Lupa. Nominasi presenter inbox terfavorit. Bro, gokil. Gak mungkin gua sih. Lu optimis dong. Biasanya yang di kursi itu. Enggak, tapi kadang-kadang terus tiba-tiba dua orang terus tiba-tiba. Dika pasti ya. Iya. Terus dan mau menangnya adalah. Tapi itu kejadian ya pas lu. Iya. Gua sama Gading. Pemenangnya adalah Andika. Kita langsung gini. Wih, bro, selamat tuh. Anjing. Dia lagi. Kayaknya deket sama direktur nih. Kayaknya kalau ke direktur japri dia nih. Oke, Us. Kita panggil sekarang. Beneran ini Us. Kalau buat yang kita doang jangan. Enggak. Us, lu mau dipanggil apa? Us biasa aja, Pak Us Firdaus sama siapa? Us aja, Pak. Us aja. Oke. Dan pembawa acara Inbox terfavorit, Inbox Award 2020, Uus Ajang! Akhirnya, bro! Lu tuh gak mungkin bisa menang Andika yang sesuai dengan karakternya. Wah, anjing lah nih. Sumpah gua, gimana kayak ngerasa gua. Gua banyak pesan banget ya pengen gua sampein di sini karena gua menang di inbox, karena di inbox banyak pesan kan. Waduh. Itu gantung ada yang SMS apa enggak? Iya. Kalau Mas sama lu semua yang udah ngeremehin gue anjing lu. Sama buat lu yang udah saudara-saudara gue yang bilang ngapain jadi MC di stand-up comedian enggak bakal jadi apa-apa, tai lu. Dapat nih gua anjing. Kayaknya ada kesalahan, Pak. Yang menang bukan dia, Pak. Ah bodoh anjing. Ya gua. Kenapa lu? Di sini, Bos. Gini. Pokoknya ini gua piala mau gua kasih ke diri gua sendiri ya. Tai lah istri gua. Tai lah semuanya. Ya gua. Semua gua yang usaha anjing. Enggak pernah ada yang gitu ya. Enggak ada. Boris Bokir besok bisa syuting enggak minggu depan? Bapak kayaknya Batak tapi lebih halus ya. Mulai anarkis ya. Iya. Taruh. Tapi Bapak waktu itu pernah ya saya apa yang bilang itu apa sih? Iya pernah nih. Enggak kan yang gua award yang gua bilang apa di panggung sebelah us enggak gitu ngomongnya apa ya? Itu SCTV award, Bos. Oh iya, apa gua ngomong? SCTV award, Bapak belum pernah menang. Hilang dong, kalau belum pernah menang bilang. Saya punya, Pak. Bapak belum pernah menang, silakan. Anda udah pernah ya? Udah. Tiga kali. Bapak belum pernah menang, boleh. Bapak mau ngomong apa kalau SCTV award? Wah, kayaknya dia abis mabok semalam, Pak. Kenapa? Kondean. Tapi apa waktu itu, Pak? Saya bilang itu SCTV award. Dia bercandain apa gitu? Receh sih bercandanya. Iya. Tapi enggak layak di situ ya. Tapi enggak pas gitu. Apa itu gue bercanda apa ya, Pak ya? Gue aduh, apa tuh? Gue langsung sentil kan lu. Iya, langsung gue apa pengen us enggak gitu bercanda gitu. Iya. Itu pertama kalinya lu jadi MC. MC di acara gede banget. Acara gede. Bapak udah pernah ke Piala Citra belum? Ada saya, Pak. Saya Bapak enggak punya kan? Saya punya, Pak. Tuh, Pak. Saya Piala Citra ada, Pak. Bapak udah pernah menang Piala. Oh, Bapak kan main di Madre ya? Iya kan? Nominasi tercepat. Wes. Pemenang nominasi film tercepat. Iya. Yeah. Tayang berapa detik? 2. Nominasi mana kameranya pro? Nominasi pemain tercepat tayang di film. Yeah. Dan Madre. Silakan. Thank you Pak Saya Timothy. Wah. Kan saya di sini pernah jadi Vino. Jadi Vino memerankan menjadi siapa? Saya peranin Vino. Oh iya. Gitu. Lupa ini pengen banget nih saya. Iya, amin. Mudah-mudahan. Iya. Tolong apa nih Angga Sasongko, Pak, saya jadwal kosong banget ini. Ya. Mau Titiwa ada siapa gitu Joko Anwar sih kosong. Ya kalau Bapak enggak hoki di film di musik cobalah. Ami Award. Saya ada, Pak. Ada, Pak. Ami Award ini kayak kalau di Amerika namanya Grammy, Pak.
Lu kok menang AMI Award? Wah, makanya jurinya budek. Lagu lu yang mana? Masa suara begini menang AMI Award, Pak? Lagu lu ini lagu yang mana? Ini sama Killing Me Inside. Biarlah ku tenang. Lu bagian apa? Bagian rapnya dikit. Orang kalau enggak bisa nyanyi bagian apa? Rap. Tapi menang. Nominasi suara tersengau terbaik. Gila keren banget lu dapat. Ya gila. Ini beli Pak Pramuka banyak. Sedih karir gua bilang ini masterpiece gua. Masterpiece kita sama. Gua ya gitu. 10 tahun bro iya, kita di situ. Karena paling lama. Dapur ngebul di situ, kita dapat nama di situ. MC lain juga gara-gara inbox. Pertama, iya. Lu acara jodoh-jodohan. CLBK, gua dulu CLBK. Iya, CLBK. Kalau gua ini pertama banget. Gua sih acara kampus sih waktu itu, Pak. Itu seru banget. Lu kayak pesulap yang lu ceritain ya. Seru banget sih, Pak. Maksudnya alumni dari tahun 2002, 2003 pada dateng gitu ya, acara 2008, sumpah. Gua kayak bonding banget gitu sama mereka. Ah, kacau deh pokoknya kayak. Tapi kan lu, gue pengen nanya deh sama lu. Lu sekarang kan di digital ibaratnya lu di mana-mana lah ya. Yeah. Lu mengagungkan juga digital karena lu bebas berkreasi, yeah, dan diatur-atur. Yeah. Tapi lu pernah ngerasain sejarahnya lu di beberapa program TV. Yang mana yang paling lu suka, yang mana yang paling lu gak suka? Yang paling gue suka pertama itu Semprul Sinetron. Paling suka di Sinetron Semprul, yeah, Ramadan. Karena juga ya situ rating juga tinggi. Bukan rating tinggi bagus doang juga sih, cuman maksudnya pasti pembuktian lu lebih baik dari Narji gitu. Itu mah udah dari awal. Tahu bentar ya. Gua nanya manajer dulu ya. Iya. Bayaran sama Narji mahal mana? Narji lah bego. Itu mah. Maksudnya itu mah udah jelas. Kalau Narji sama lu pada kerja setengah lu pada. Tapi total, Bapak, total. Yeah. Bukti ada. Maksudnya di sinetron itu karena gua ngelihat lu juga udah. Bapak boleh bongkar lo rahasianya dia nanti ya. Iya. tapi enggak, maksud gua kayak gua di sinetron ini karena gua ngelihat lu berdua tuh sudah sangat jenuh di situ. Lebih dibanding inbox. Kayak misalkan kamera nyala, kan pasti kita cuma pakai dua kamera. Satu master, satu mister. Satu CU. Satu master, satu Corbuzier. Iya. Cuma master. Apa kabar nih? Jadi ulang dong, kan pakai headphone. Mantap. 3, 2, 1, headphone. 3, 2, 1, close the door. Us, apa kabar Us? Iya. Yeah. Yeah. Langsung behave. Langsung behave. Oh, ya. Ulang. Pang in love. Iya kan. Pang in love. Pang in love. Bone anco. Iya. Pang in love. Berdiri. Berdiri. Oh, for sale. Eh, Pak. Iya. X-Men. Iya. Cycle, nggak tahu kayak sayang ada apa denganmu. Ah, itu lagu inbox banget ya. Di sini aku merindukanmu. Aduh. Ya itulah kurang lebih cerita tentang inbox yang jadi perjalanan kita ya. Ya. Dan jadi apa ya, ya berarti ya display kita, batu loncatan kita, ya, buat kerjaan kita semuanya. Ya gitu. Sekalian lah buat semua yang pernah kerja sama gue di inbox yang mungkin ngerasa, oh lu pernah sakit hati karena omongan gue atau ngerasa dijutekin nama gue atau apa ya, gue minta maaf lah di sini. Sama-sama Pak. Ya. Masa yang jauh-jauh. Gak usah yang jauh-jauh. Kru-kru terutama yang lebih dekat sama kita. Yeah. Yang kreatif. Kalau misalnya punya salah, maafin Dika ya. Buat semua. Kurang lebih itulah teman-teman gua cerita di balik inbox. Dan mungkin enggak bisa cerita semua karena durasi juga. Iya, karena durasi juga karena inbox 9 tahun 10 tahun kita mau cerita juga.
panjang pastinya gitu ya. Dan minggu-minggu depan kita mungkin ngebahas apa lagi. Mungkin teman-teman bisa komen juga ya. Boleh, boleh, boleh. Susah kan ngelit. Saya ngarepin Bapak tek nutup loh. Jangan, kalau saya kan berdua ketawa-ketawanya doang. Anjing, anjing banget. Eh, enggak, di, enggak. Kalau inbox, inbox susah kan ngelit. Terus adegan-adegan yang sedih-sedih, dia kita bagian yang gini aja kan guys ya. Atau misalnya bagian misalnya tiga. Bisa kan gini? Dukung ini. Nah, kita bisa. Ada peserta Boris, jadi peserta, jadi peserta. Jadi peserta, peserta. Ceritanya mau, ceritanya mau di eliminasi. Disuca. Jadi jangan suca mah enggak sedih, DA. Oh, DA, DA. Okay. Ini yang acaranya kita cuma perform 3 menit, ngobrolnya 30 menit. Iya. Bro, ini jadi Andika. Bapak pernah di dangdut pernah ya? Pernah. Bapak juga pernah ya? Pernah gagal. Kenapa? Kan enggak nyambung. Iya. Enggak nyaman ya? Enggak nyaman, enggak nyambung ya. Bapak kok kayaknya paham. Tahu ceritanya bangsat. Ceritanya dia anjing. Aduh, Pak, banyak banget di belakang ini. Oke, ini ceritanya. Soalnya di dasar dari itu ada Gatuso, Pak. Iya. Tukang nyeleding. Tukang nyeleding, Pak. Tiap saya mau ngomong, gitu. Kamu bukan bagian dari kita. Anda gak boleh berkembang. Nih, ini ceritanya kalau di panggung biasanya ada MC 2 atau 3, ini pesertanya ya. Oke, DA. Oke. Kamu kan udah latihan selama ini di asrama. Kenapa tadi penampilannya buruk tuh? Bunda Inul tadi bilang kamu pitch controlnya kurang. Coba cerita, ada masalah apa di asrama? Kenapa lu kayak mau minjem duit anjing gini? Kenapa gestur minjem duit? Sedih ini sedih yang mikir kan? Sedih mikir nih Pak, ini lucu kagak ya? Iya, tadi ada masalah keluarga sih sebenarnya, jadi mengganggu konsentrasi. Oh, keluarga kamu kenapa? Bapak, Ibu sehat kan? Bapak sih sehat, Mama yang kurang. Sama jokes kamu kurang juga. Abis itu pas gue bercanda dia, lu marahin gue. Entar dulu, enggak kan? Oh, Mama kurang sehat. Jadi Mama lagi kurang. Kita ceritanya enggak tahu mau maksudnya gimana. Kalau misalkan nih Mama lagi nonton di rumah, kamu pengen ngomong apa untuk Mama? Logatnya ganti. Orang Bali ya. Jadi orang Bali. Jadi orang Bali saya. Aduh. Gue kira improve-nya bakal di jokes. Improve-nya di logat. Di logat. Oke, oke. Di logat. Kaget saya, kaget. Kaget saya, kaget. Sulit cari bahan-bahan lucu, mending ganti dialek aja udah. Ganti dialek kayaknya works, Pak. Coba kangen, pasti Mama kangen. Mama pasti nyemangatin kamu dari rumah. Iya, Mama. Made udah berusaha sebaik-baiknya ini. Oh, ini mana namanya Made? Orang Bali kan? Iya. Di Made Gusti gede air tanah. udah ini kan tadi kalian mau gimmick itu. Iya. Udah lebar kemana-mana. Iya, gimmick pulang. Made, mohon maaf Mama, tapi Made sudah berusaha sekuat tenaga. Mama di rumah semoga sehat selalu, bisa sembuh. Tapi kan maksud saya kan gini Pak, maksudnya kan dia juga kan pasti harusnya lebih-lebih apa lagi, lu nya aja kali alasan aja. Oh iya, jangan kayak gitu. Iya. Kenapa dorong-dorong nih? Nah biasanya Pak Dika marahin nih, Pak Dika marahin. Gue biasanya gini dulu. Iya, ngeliat dulu, jeng-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 
Saya masukin ke belakang. Iya. Enggak ngomong. Sampai habis. Sama kalau gue tinggal nyebutin nomor telepon. Andika yang nanya, gue yang nyebutin, ya silakan telepon kesini atau dia. Yeah. Andika tuh bagian yang penuh serius, gue bagian nomor telepon, dia diam aja. Hmm. Udah ini pak. Udah sekalian closing, closing. Minggu depan sama Boring Boker dong. Oh, iya. Ajak kesini ya, bisa ya? Aku sih bisa nih, teman satu lagi nih sih. Iya, suka ngilang dia. Mm-mm. Soalnya dia kalau ketemu kita takut. Kenapa? Kenapa? Dibahas-bahas. Ya sudah, kalau begitu saya jemput. Sampai ketemu lagi, teman-teman gue. Kuy, jangan lupa share, komen, like. Pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian. Gue kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.